Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini bertemu lagi dalam cara matikan update otomatis di Windows 10. Ya, pertama kita klik link bawah, taskbar, klik kanan. Ya, cari di text manager kita klik. Ya, kita klik sini. Bawah. Jadi more data. Itu ini ada service. Kita cari di sini window-nya, update-nya. Status window update-nya apa? Sini kita cari. Kita cari window update-nya. Nah, ini update-nya running. Ya, kita ubah ke stop ya. Kemudian kita klik paling bawah ya. Statusnya sini running ya. Nah, update-nya. Jadi kita harus stop ya. Open. Kita cari window update di sini. Window update. Link bawah ada update ya, ini update nya ada sudah, kita klik ya, kita ganti ke disable, kemudian kita stop, kita klik ya. Sekarang kita apply, oke okay. Ya sudah pasti. Sudah kita lihat window update-nya stop sudah ya. Itu adalah cara matikan window update tidak update otomatis atau disable ya. Untuk macam jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.